<S Ayatollah> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya broku hari ini Mulia diucok. <Sihai> Bagaimana kabar kawan-kawanku semuanya Mudah-mudahan sehat dan sehat selalu Nah Alhamdulillah broku bubu yang pertama kita ini ha, Sudah dapat satu ekor Dan ini betina coy Nah Betina broku Dan umpannya itu dicabik-cabik dan kepitingnya lumayan gede nah Oke broku seperti video yang kawan-kawan lihat itu nah video itu tadi waktu saya pasang itu pas jam 3 subuh broku saya pas pasang bubunya soalnya kalau kita pasang di pagi hari nanti kita kehausan broku nah, jadi mending kita pasang subuh-subuh tadi bro sebelum kita sahur Nah oke okay, bro Nah ini sudah dapat Saya mau ikat kepitingnya Terus kita lanjut ke sebelah sana Oke okay, ceng Lanjut bro Bismillahirrahmanirrahim Wih Alhamdulillah ah dapat lagi cuy ah nih coy hasilnya nih 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 lumayan gede ini perku mantap oke coy kita ikat lagi nih terus kita lanjut lagi ke bubu selanjutnya oke Nah bro Kita coba tarik bubu yang ini Bismillahirrahmanirrahim nah. Eh coy Nih Lihat apa yang dia dapat coy Ini 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 Oh ikan coy nah nah. nah 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 nah, Nih ikannya ikan mujair yang dia dapat. Nah. Nah dia menggelepar-gelepar ini Ikannya. Oh. Uh. Masih hidup. Oh nah. uh, masih sehat. Woi. Nah, Tuh, dia lompat-lompat. Oke okay, dia saya mau pasang di sini. Terus kita pasang ke bawah lagi. Coy. Nah. Mau tarik bubu yang di sini lagi nih talinya ini, Bro. Nah. Ini walaupun tempatnya seperti ini kita tidak boleh anggap remeh, Bro. Biasanya ada kepiting kalau begini. Kalau tidak ada berarti kita belum punya rezeki di sini, Bro. Oke, kita angkat. Coba saya pun deg-degan melihatnya, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Wih. Pada, Bapak, nih kosong bro, kosong. Kosong itulah. Walaupun tempatnya seperti ini, terkadang biasa ada, tapi kepitingnya itu besar. Tapi kalau tidak ada bro ya, belum rezeki kan. Oke. Nah mantap lah. Kita pasang lagi nih. Terus kita cek bubu yang lain. Mudah-mudahan bubu yang lain dapat broku. Oke. oke bro sekarang kita cek bubu yang ini nih ah, Bismillahirrahmanirrahim Allah mudah lah ada rezeki broku hari ini di sini Wih bro wih, wih alhamdulillah bro ah mustirnya cuy nah 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 wih, bro. nah 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 wih, nah nah Wuh, nih, 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 bro, gue nih, oh, babonnya, coy, boy, alhamdulillah, nah, nah, coy, uh. sabar balik dulu, coy, pakai baik kelihatan baik-baik, nah, nah, coy, Ini, oh, nih, babonnya, coy, mantapnya, oke, okay, bro, Hah, kita ke sebelah sana, bro, terus kita ikat, oke. Okay? jadi saya ke sini bro soalnya itu saya nggak bawa tali talinya saya simpan di sini tadi bro sebagian yang saya bawa ke sana itu sudah habis tadi bro gara-gara mengikat kepiting yang waduh kepitingnya saya lupa di sana juga bro ku ya aduh yang dua ekor itu aduh saya lupa karena yang ini bro saya mau cepat-cepat ikatnya ini aduh kepiting yang di sana ya saya lupa, Aduh, 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 aduh. Eh. Nah, oke okay, bro. Jadi setelah saya ikat ini bro, yang ini, saya mau ambil anunya, apanya lagi? Kepitingnya di sana. Terus saya mau duduk-duduk di situ dulu, bro. Oke. Okay? gelap coy ah baru terang nah jadi sekarang itu kita ini bro lagi istirahat istirahat dulu sejenak soalnya air itu sekarang itu sudah mulai kencang deras naiknya bro jadi kita biarkan dulu tenang mudah-mudahan ada kepitingnya yang ini bro yang masuk lagi ke bubunya tadi sih belum kita cek semua soalnya kapan kita ganggu bro dia bakal ini broku terganggu kepitingnya kalau terganggu ah kita tidak bisa dapat banyak broku nah itulah kita biarkanlah dulu bro ini tenang tenang ini kepitingnya mengarah ke atas nah mudah mudahanlah kita sebentar bisa panen broku kepiting nah baru berapa bubu bro kita tengok ah, airnya sudah mulai deras ke atas itu dia di bawah bro Wow. Nah, oke okay, bro. Sekarang itu mungkin sudah sekitar ini bro, jam 7 atau setengah 8 pagi. Oke. Okay? Nah, bro. Nah. Harinya ini masih naik, bro, enggak enti enti. Jadi mending kita tarik aja bubunya, bro, karena ini sudah jam 8 atau jam setengah 9, bro, kok nah kita udah mulai kepanasan ini cek dan kita harus istirahat oke okay. Bismillahirrahmanirrahim kita tarik tubuhnya bro Hei bro hmm, hmm. anaknya nih anak kepiting ini nih. nah kita harus bis ini bro oke okay. nah. oke okay. dia sudah kabur tuh Lanjut lagi, Bro. Nah, oke, okay Bro. Jadi kita mau tarik bubu yang ini lagi. Yang di sana tadi itu kita sudah rilis kepitingnya. Nah, ini, Bro, yang saya pakai ini. Siapa tahu kawan-kawan mengira ini adalah kacamata. Ini bukan kacamata, Bro. Ini bukan kacamata ini. Bukan kacamata. Tapi ini, Bro, plastik mata, Bro. Ini plastik Bukan dari kaca Oke okay. <laughs> nah, Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan ada Waduh Saya kira dia itu berukit Ternyata Sampah nah, Kita naikkan bro Oke okay, baru kita pulang Itu ada balok Di bawah bro yang melintang Nah, kita coba saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya ada bro. Alhamdulillah. Au, au, au. Ada bro isinya. Di bawah itu aduh. Ah, ini ini ini. Ah, kecil coy. kenapa saya bilang tadi aw bro aduh ini ini, ini, sudah mulai bengkak gini bro ini digigit oleh lebah bro wah sakitnya minta ampun cuy ternyata talinya tuh yang di dekat pohon ada lebah yang bersarang di situ cuy wah eh, sakitnya minta ampun eh, mulai bengkak bro ah, mulai kram cuy ah kita lepas saja ini kepitingnya ini ini yang kecil ini oke okay. sakit tangan saya cuy Uh, lepas lah. Nah tuh Kabur lah Kabur Oke okay, mantap Oke okay, lanjut dulu. Aduh. Hah, bro Aduh ah bro harus yang ini bro huh. Pasang coy lanjut ke sebelah sana ah. hmm, bro nah bro alhamdulillah rezeki hari ini sebenarnya banyak sih broku, cuman ini bro banyak juga yang saya rilis ah, sebenarnya itu kalau pas air naik itu biasa kepiting banyak yang ngikut naik broku, ngikut di air nah, tapi sekarang Kurang bro Soalnya kenapa Air di pagi hari ini Saat ini jernih bro nah, Jadi Kita tidak bisa mengelabui Kepiting pakai perangkap nah, Dia pasti menghindari perangkapnya Hanya kepiting-kepiting yang tertentu Yang ini bro Yang mau Masuk ke bubu kita Nah bro Dan ini Tangan saya ini Ini nah, Sudah mulai bengkak bro nah, Dan sudah mulai mengeras ini mulai mengeras ini perokuh nih ternyata waktu saya tarik itunya talinya saya lihat weather ternyata memang di situ banyak lebah bro pantasan saya digigit dan bahkan mungkin ada sarangnya di situ tapi saya cepat menjauh dari situ peroku soalnya nanti takut saya malah diserbu oleh kawan-kawannya itu si lebah nah dan alhamdulillah bubunya itu saya sudah patas Broku semuanya itu Artinya itu patas itu broku saya sudah rapikan semuanya broku itu. Itu bahasa kasar broku keceplosan. Dan cuman itu brah. Itulah bro yang tiga itu rezeki kita dan tenggorokan saya ini mulai serat-serat broku. Mulai juga kekeringan. Karena di sini panas walaupun ada bala-bala di sini tapi tetap masih panas broku. Dan oke lah bro. Ya, itulah rezeki kita hari ini. Kita harus selalu mensyukurinya dan tetap selalu bahagia. Bro. Oke bro, jadi cukup sampai di sini dulu ya video saya hari ini. Saksikan video saya selanjutnya bro. Oke, mancing mania, bukan kolang kaling. Mantap! Mantap! Mantap.